Lalu gimana cara nah, kita? Enggak, saya ngelih rekaman apa? Nih buat kain-kain ngigel gitu. Oh, oh iya. Kamu, kita lihat rekamannya saja tuan. Boleh, boleh. Oh, boleh lihat. Aduh gun di dia center tuh. Di center. Kebetulan tetap ada mas setel di TV. Oh gitu. Setel saja nih. Duduk kembali saja kembali. Tahu siapa namamu, jadi bagaimana aku menyapamu. Ini lokasinya di mana ya? Apa dan lokasinya tuan di Taman Budaya yang saya lihat center. Ringkes bolong bat gunung. Apono luar biasa, Pak. Apanya? Wah, yang menyanyi itu siapa? Oh, yang lagu ini. Saya. Itu lagu India. Iya, lagu India. Ini lagu India karena dia ada perenaan India. Artinya radio dua tangga ini. Kebetulan penyamu salah sarukan. Itu sarukan? Apa dia? Saya sarukan kalau ini rongsok. Dia bilang dia punya leluhur dulu dari India. Raja Duwato itu namanya. Raja Duwato ya. Raja Duwato. Itu yang jadi betina menari itu. Betina. Maksudnya gini, mentu tuh ada anak pemain lo tuh nyen. Yang sih ada betina. Betina cara ditu. Oh, masih pengino tuh lo. Jadi masih banyak tuh pengino. Berarti ne betina. Saya tuh. Ini yang berperan dia kan jantan ya. Tapi perannya betina. Oh, jantan dong wani. Jantan dong wani. Artinya gini pak, begini tuan, saya punya identitas dua. Kalau lumayana, saya jantan. Kalau betina, betina. Dia bilang kalau dia siang-siang itu jantan, kalau malamnya jadi betina. Saya ini tuan. Ya. Bagus tuan. Mesir bilang saya ya tuan, mesir ya. Hampir sama. Nong, wajah. Cocok. Luar biasa. Saya suka. Suka ini. Kalau kan yang suka mati yang udah mati apa lu? Berarti tuannya mau suka ya? Saya suka. Ya. Teman. Gimana caranya ya? Ini grup kira-kira berapa orang yang bisa berangkat? Berapa orang bisa berangkat? Total semuanya. Kalau pemainnya saja 5 orang. Oh, 5 orang cukup kan? 5 orang cukup. Iya. Tapi itu ada musik itu? Ya musik lah. Oh banyak. Ya gamelan harus bawa. Oh gamelan ya gamelan. Ya 25 orang. 25 orang. Tidak apa. Jadi 30 orang buat jumlah yang enggak apa-apa buat saya. Enggak apa-apa kan. Jadi begini saja. Saya siapkan akomodasi itu tanggungan saya. Nah, penginapan dia. Tiket tanggungan saya. Tiket tanggung tuan. Pengurusan paspor tanggungan saya. Hmm. Dan selama di Malaysia satu hari saya kasih dia 50 ringgit. Ringgit menipis. 50 ringgit. 50 ringgit. Itu uangnya Malaysia namanya ringgit. 50 ringgit. 1 ringgit berapa tuan sekarang tuan kalau rupiah? Sekarang kalau saya tak salah US dollar 9.000 ya kira-kira 4.500 rupiah. 1 ringgit 4.500. Itu 50 ringgit 5 satu hari. Hampir 1 juta tuan. Dodok bisa tulis, yang penting mana pesawat.
Naik pesawat. Dia senang kalau diajak sana bisa naik pesawat katanya Tuhan. Aduh. Kalau begitu, saudara Komang siapkan kontraknya. Ya. Saya tanda tangani, ya. Saya kasih cek, ya. You urus semua. Ya. Ya, ya Tuhan. Nanti semua urusan. Pokoknya mau kapal kan? Gak kapal. Kayak mau kapalan ya di kampir ngomong-ngomong. Oh, iya. Bu, nak berdek. Oh, gitu. Nah. Saya di kampirnya, Tuhan. Saya, Tuhan. Oke. Ini tuh tinggal tuh ngomong-ngomong. Di sana dia bikin lucu. Di sini juga lucu, Tuhan. Di sini pun juga. Saking senengnya saya. Tak beda. Saya opang bangko, saya seneng. Aduh, asli lah, Tuhan. Pak Naomi kan Malaysia. Ya. Beli mau tanya ke Malaysia beli. Konen. Konen. Mana barang kan jadi gaya kan langsung milu. Oh iya. Oke. Tuan kita kemana? Sekarang sebelum sambil berpusing-pusing kita mampir ke penyanyi yang miskin yang miskin itu di Bangli. Kita tanya. Jadi berpusing-pusing. Keliling-keliling kota. Bahasa Malaysia. Malaysia. Saya keliling-keliling. Depan lama ngobiak-obiak misalnya berpusing-pusing. Oke. Bangli. Ada yang melunen. Nyer jelek asan ini rumen bensinah boleh ini saya enggak nang nang kopi repot bisa repot saking temuan yang sak kedinge kopi tuh lah bisa ada menggagapannya apa apa mai mancu kamu kan kan tuan sampai ketemu tuan ya 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 Cik dan kapal. Jam lum di kapal lu nih. Oh, main penalian panak-panak aja. Nah. Cik dan kapal. Ini malu. Orang timpal nih. Masih kasep. Kabar gembira nih. Ayo.